Dapat bingkisan apa nih? Ini orang bingkisan pabila bubur. Bubur 1 tahun, tadi kita dapat bingkisan makanan. Kirain habis ngambil dari tempat sampah. Nah, janganlah, aku gak akan ini bersih, Jun. Ini bersih. Dijamin halal. Itu kopernya isinya apa, Nin? Serakah amat lu. Ya udah dikasih sama gue aja kopernya yang gede. Bagi aja mas saya. Mas, saya nggak nolak dikasih makanannya. Ini dari tempat sampah mau, Mbak. Ini tempat sampah tadi saya kumut. Sisa-sisahan. Ayo, Mbak. Kita ke atas, Mbak. Itu gaya, Nin. Kalau gaya sih nggak apa-apa. Nah, gaya kalau udah berangkat gimana, Nin? Cari makanan di rumah, nggak ada makanan. Lockdown.
dapat makanan, ntar malam baru dimakan. Bagaimana ini? Nanti aku yang tugas tuh. Iya, bos kita galak banget sih. Kita harus mematuhi ya. Mematuhi ya bos kita ini. Oke, sampai nanti ya kita makan bakmi sup. Kita review makan bakmi sup yang pempek. Oke, duduy. Duduy, badal. Sampai ketemu lagi di channel Ubur-Ubur Balanda. Itu dia lagi repot. Mau ngisi apaan ke dia, Kak? Nggak tahu. Nggak jelas. Ngisi apaan sih? Ngisi apaan, Mbak? Mau ngisi uang di kartu. Oh, ini dia mau ngisi pulsa tuh. Ada nggak saldonya? Ya makanya diisi. Ini. Oh, gelap sih, Wih. Nggak kelihatan. Iya, kalau kelihatan tak tahu pinnya dong. Nah, enggak lah. Kita lagi. Jangan direkam pinnya. Iya, disebutin aja. Ada kereta. Ada es nih. Es apa itu? Es. Es lihat esnya. Bisa diginiin. Rasanya anyep. Rasanya apa tuh? Dimakan. Kayak kristal ya, cakep tuh. Iya, cakep kan. Mau pulang cuy. Oh enggak, lu aja tuh gue kasih lu deh. Nah tadi gue suruh naik kereta lagi, balik lagi. Lu salah ketemunin. Ya. Ini Nen, apa-apa. Gue kasih gue baik loh sama lu loh. Kristal itu. Iya. Ini taruh dah Simon, souvenir. Udah yuk, jalan lagi. Selanjutnya masing-masing ada banyak juga ini. Paling banyak tahu di sini. Di Breda tuh paling banyak tuh. Salju. Limbernya enggak terlalu banyak, cuy. Iya beneran. Ya. Nah, turis turis cepat. Gelap, gelap. Enggak akan. Gelap. Gelap. Dia kan turis tuh. Gelap. Ya turis nih, salju aja dibikin foto. Iya lah. Salju, karena di kampungnya di Jogja itu dia nggak ada salju, makanya minta dikirimin ke budenya. Tuh, salju apa sih yang difoto? Maikot, kok warnanya coklat bukan putih. Makanya nggak nemu di Belanda. Tendang aja deh. Yang ngatur lagi sakitnya menendang salju aja. Gila lo. Keras ya? Keras. Keras ya? Keras. Batu apa salju sih? Lebih keras mana? Pala Nina apa? Keras banget. Pala gue dibandingin salju. Osin, kelihatan lewat Nin. Lewat jangan main mana, Nin. Ingat badan Nin. Nin, ayo Nin. Sini Nin. Aduh, jangan. Jangan. Jangan nyebrang Nin. Jangan. Kita ke Jogja ini. Duh, duh, duh. Mbak, kalau ada yang nanya, bilangin saya sudah di jalan yang benar. Mbak, jalan yang benar-benar bersalju. Itu fakta ya. Fakta. Aduh, cantik sekali burungnya. Burung siapa sih? Burung tetangga. Mau tahu aja, masa tadi nggak lihat tuh. Ini nih jalannya nih, jalan yang benar begini. Sepatu yang salah. Sepatunya doang yang salah. Jalannya mah udah benar. Benar benar jalannya. Enggak. Dia mah gayanya doang. Mau ngejar target. Berikutnya siapa lagi? Ini lapar nih. Kamu tahan lapak tuh. Jauh-jauh kan dapat Indomie doang. Syukur alhamdulillah ini enggak dapat angin. Bisa ambil. Orang tua dikerjain. Sepatu tipis begini. Suruh jalan di atas salju. Jari-jari pada beku. Cuma diketawain mulu.
Dinginnya minta ampun. Oh, berapa banyak, Pak? Orangnya apa cuacanya? Nanya yang benar dong. Udah di jalan yang benar, tinggal pertanyaan yang kurang benar. Jalan yang benar-benar bersalju. Gila banget ini orang. Bener-bener tersiksa gue, tau gak? Kasian sepatunya sih sebenernya. Kasian sih sepatunya. Orangnya gak kasih. Lebih kejem. Sepatunya kasian tuh. Bener, sumpah ini kaki gue kaku banget. Beku ini kaki gue. Ntar pasang kaos kaki 10 deh. Biar langsung anget. Ya, ya biar anget nih, biar langsung anget. Awas lu jatuh lah licin lo. Ya makanya gue jalan kayak penguin nih. Jatuh jangan jatuh beneran. Makanya. Bener. Gue sayang badan makanya rela jalan kayak penguin daripada jatuh. Aduh. Masih lama ke rumahnya. Aduh. Itu di depan. Depannya 500 meter lagi. Mampu iya. Udah gue. Iya, dari depan. Orang Indonesia mah gitu. Oh, deket. Taunya 5 km jalannya. Oh, di depan. Ya, depan mana? Depan stasiun mesti balik lagi. Oh, kiri. Apa yang bersih? Enggak tempat. Oh ya? Aduh. Udah? Enggak ada banjir. Di mana? Oh, sudah sampai toh? Ini juga enggak dibersihin. Amin. Udah nyampe. Yanin ya. Oh, udah bisa.